kalau influence memang saya merasa dari SD saya pembaca komik yang lapar terus sama komik gitu ya, karena memang zaman dulu itu, zaman saya kecil itu belum ada hiburan lain. Komik saya yang saya paling suka sebetulnya ya itu Bharatayuddha ya, Mahabharata. Lalu ada komik-komik humor, ada yang namanya Put On zaman dulu, atau Petruk Gareng ya. Itu selalu hiburan untuk kita gitu. Kalau saya masuk rumah sakit misalnya karena sakit yang memerlukan perawatan, ibu saya selalu memberikan komik-komik itu gitu, Petruk Gareng, variasinya itu macam-macam. Wah, itu hadiah yang luar biasa untuk itu, dan saya banyak belajar tentang kehidupan di sana gitu. Iya. Iya. Komik-komik Petruk Gareng, Put On, Mahabharata, Bharatayuddha ya. Ramayana termasuk juga. Saya hafal gitu ceritanya gitu. Ya. Ya.